Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini banyak sekali PR yang harus yang diselesaikan. Ini lihat nih. Ini pohon jati rantingnya patah. Ini harus segera diselesaikan. Tapi aku sudah manggil tukang nih ya. Tapi enggak tahu nanti hari Minggu atau gimana ya. Tapi ini yang Ti habis sakit 3 hari kemarin. Nah sekarang sudah sehat. Sekarang operasi di belakang rumah. Ini lihat. Ini sampah berserakan. Tuh lihat tuh. Iya toh. Tuh. Sampahnya. Tuh lihat. Tuh. Iya toh. Tuh dari sana. Tuh. Tuh sampai sana. Terus sampai sana. Ini jalan terus. Terus ini semuanya sampah. Sampah-sampah yang harus yang diselesaikan. Tuh lihat. Tuh. Itu ini yang di samping, yang di depan itu juga masih banyak rumput-rumput. Nih. Harus yang diselesaikan. Dan ini tanaman tomatku juga terbengkalai gara-gara tidak yang disiram selama 3 hari. Tuh agak gosong-gosong tapi masih bisa terselamatkan nih, nanti disiram juga akan sehat kembali. Tuh sampah semuanya, sampai pusing yang tim melihatnya ya, dengan apa, pelan-pelan santai yang Ti akan mencoba menyelesaikannya satu persatu ya. Nah ini sudah tidak tersentuh yang Ti berapa minggu ini. Kalau yang di depan itu bisa selesai, yang di sini nih lihat nih tuh lah, yang ini juga belum terselesaikan. Kemarin habis nebangi pohon. Yang di depan sudah yang disapu, tapi ini yang belakang belum. Ini belum tak selesaikan. Insya Allah nanti akan yang diselesaikan. Pelan-pelan ya. Bertahap. Nah, semoga saja yang diberi kekuatan untuk menyelesaikan semuanya. Tuh, lihat tuh. Nah. Tuh. Ya, sampai nanti tak selesaikan dulu. Nih. Ih, gila nih toh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tadi hasil yang tidak dibersih-bersih. Dilihat ya. Tuh, lihat. Tuh. Ayamnya pun ikut-ikutan senang karena tempatnya bersih. Tuh, lihat. Iya, dah, ini yang tadi plastik-plastik, iya dah. Sekarang sudah menjadi bersih. Nah gini, ini memang pekerjaan yang Ti. Kalau enggak bersihin walaupun itu kebun, rasanya kok enggak enak gitu loh. Nah, makanya yang Ti kalau sehat pasti bersih-bersih. Karena kebersihan adalah sebagian daripada iman. Nah, di samping itu bersih sebagai rasa syukur yang bisa ungkapkan. Ya, tidak sekedar di bibir gitulah. Tuh lihat, bersih dong. Nah, tapi ini yang Ti lewati dulu. Kenapa? Karena sudah enggak kuat tenaganya. Nih, tapi kalau yang sini ini sudah bersih semua nih. Lihat, ini juga sudah tak bersihin semua. Sudah tak sapu semuanya. Tuh, lihat. Ya dong. Ini sudah bersih. Ya walaupun masih ada rumput-rumput, tapi tidak masalah. Karena besok kalau hujan tinggal dicabuti ya. Kalau enggak hujan gini ya, ya jadinya agak susah. Tuh, lidah sudah
bersih semua kan. Nah, tinggal ini juga PR buat besok. Sudah enggak cukup waktunya karena ini sudah memasuki zuhur. Nah, yang dia harus mandi dan sholat istirahat. Nah, begitulah kegiatan Yangti. Mohon doa restunya semoga Yangti tetap sehat, tetap bersemangat terus untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan khususnya. Nah, itu ya toh. Tuh, ini besok PR berat ini ya. Nah, begitu ya. Nah, untuk itu sekali lagi mohon doa restunya agar Yangti selalu sehat terus, agar bisa menanam pohon-pohon, karena pohon-pohon ini sangat bermanfaat untuk banyak makhluk. Ya, masuk makhluk Tuhan tentunya ya. Bukan makhluk jin ya. Makhluk Tuhan ya. Ini maksud Yangti bisa bermanfaat untuk manusia dan hewan-hewan ya. Kalau untuk manusia kan ini bisa membersihkan udara ya, membersihkan udara. Di samping membersihkan udara juga bisa buat bersarang burung, ada belalang, ada kupu-kupu, ada pokoknya banyak lah yang bisa memanfaatkan tanaman-tanaman yang banyak seperti ini. Makanya ini Yangti tetap melestarikannya sampai sebatas kemampuan Yangti. Dan ini pun di sini pun ada kubangan kecil ini kolam kecil ini, tapi ini lelenya banyak loh. Lelenya banyak, ini sudah dipancing banyak sekali. Ini enggak kelihatan karena enggak dikasih makan. Kalau ada makan, lelenya besar-besar. Nah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.